Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sebelum lanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian. Inilah dia informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agen atau ke pengumpul pada Sabtu tanggal 19 November 2022 di Pasar Pajak Sirikalang dan di Sirikalang sekitarnya. Apokat alpukat super 5.000 dan 6.000 per kilo, bunga kol 5.000 per kilo, brokoli 5.000 per kilo, buncis 2,5 dan 3.000 per kilo, tunas kol 2.000 per kilo, sayur putih Rp700 dan 1.000 per kilo, kentang kuning yang super 6,5 dan 7.000 per kilo, sayur pahit 2.000 per kilo, terung boga 2,5 per kilo, jelok labu kuning 1,5 dan 2.000 per kilo, kol Rp700 per kilo, kacang panjang 2,5 per kilo, ubi kayu Rp1.000 per kilo, ubi jalar Cilembu Rp4.000 per kilo, bawang merah Rp16.000 dan Rp17.000 per kilo, wortel Rp3.000 per kilo, ubi jalar cong Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo, ubi jalar yang ungu Rp4.500 dan Rp5.000 per kilo, jeruk manis Rp7.000 dan Rp8.000 per kilo, cabai hijau Rp10.000 dan Rp12.000 yang super, cabai rawit Rp17.000, cabai merah Rp16.000 dan Rp17.000 yang super, cabai hijau 10 dan 12, cabai rawit 17, cabai merah 16 dan 17. Harga jual pasaran pada Sabtu pagi, harga jual pasaran cabai merah adalah Rp16.000 di Sirikalang. Timun mentimun Rp4.000 per kilo, kacang tanah yang basah Rp10.000 per kilo, kulit manis yang kering Rp35.000 per kilo, jagung manis Rp3.000 dan Rp3,5 per kilo, dan sup Rp6.000 per kilo, bawang gembung Rp5.000 per kilo, bawang batak Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo, sayur botol Rp2,5 per kilo, kopi Arab Super Rp33.000 per kilo, kopi Robusta Rp28.000 per kilo, terung hijau Toco Rp2,5 per kilo, Arcis Rp10.000 dan Rp12.000 per 1 kilo, tiung terung Belanda Rp10.000 dan Rp12.000 per kilo, pete pote Rp15.000 per 1 ikat, jengkol kupas Rp10.000 per kilo, jahe putih Rp2,5 per kilo, jagung pipil kering Rp3.500 per kilo, jagung pipil kering Rp3,5 per kilo, tomat super Rp6.000 dan Rp6,5 per 1 kilo dari petani ke agen toke pengumpul. Tomat super Rp6.000 dan Rp6,5 dari petani ke agen toke pengumpul. Tomat super Rp9.000 per kilo dari agen pengumpul tomat ke pedagang pengecer. Tomat super Rp12.000 dan Rp13.000 per kilo dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli. Itulah dia harga jual hasil pertanian pada Sabtu tanggal 19 November 2022 di Pasar Pajak Sirikalang. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul. Terima kasih.